Angkatan 9. Kita belum pernah bertatap muka. Bertemu lewat jejaring internet, terbatasi ruang dan pandemi. Menghabiskan hari-hari di depan laptop adalah cara baru kita untuk menimba ilmu. Mekanisme belajar yang jauh berbeda adalah alasan untuk kita menjadi lebih baik. Pikiran yang tak pernah selesai menggambarkan mimpi-mimpi yang akan kita raih nanti. Bukan hati yang tak mendamba ingin bertemu, tapi alamlah yang melarang untuk melepas rindu. Rasa senang yang selalu berbuah, setiap ada kabar kita akan bersama. Begitu lama membawa gelar casis, namun tak kunjung duduk di kursi kelas. Doaku satu, harapanku 1000, agar kita semuanya dapat segera bertemu. Tapi, ku yakin Tuhan punya rencana untuk kita yang masih belajar dari rumah. Untuk semua yang masih di sini, engkau adalah seorang petarung. Seorang petarung yang tahan perubahan. Seorang petarung yang akan mampu menghadapi masa depan yang akan dipenuhi oleh perubahan-perubahan. Ini kita. Angkatan 9 yang beradaptasi dan berbeda. Hari ini, Sabtu, 7 November 2020, akan diselenggarakan inaugurasi siswa Angkatan 9 SMA Unggulder. Marilah kita saksikan dengan penuh hikmat. Izinkan saya memimpin doa dalam iman Kristiani kita berdoa. Ialah Bapa kami, pencipta langit dan bumi, serta pemelihara kehidupan kami umat manusia. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami. Secara khusus pada kesempatan ini, kami keluarga besar SMA Unggul Del boleh bersuka cita oleh karena Tuhan mengizinkan kami untuk melangsungkan acara inaugurasi siswa angkatan ke-9 SMA Unggul Del ini. Tuhan, kami bersyukur dan menyambut mereka menjadi bagian keluarga besar SMA Unggul Del dan keluarga besar Yayasan Del dengan hormat kemuliaan namamu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami juga mau memohon pertolongan Tuhan secara khusus untuk menolong anak-anak kami, siswa angkatan ke-9 SMA Unggul Del ini, boleh mengikuti dan menjalankan setiap aktivitas mereka menjadi siswa di SMA Unggul Del ini di dalam mengikuti setiap pembelajaran. Biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, kami juga memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan menolong seluruh pendidik yang telah Tuhan titipkan di SMA Unggul Del ini untuk boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kebenaran Tuhan, sehingga untuk setiap siswa-siswi SMA Unggul Del boleh menerima didikan sesuai dengan anugerah Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi kebanggaan Tuhan dan kebanggaan dunia ini. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, kami juga mau berdoa secara khusus untuk seluruh keluarga besar Yayasan Del dimanapun berada pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati setiap kami keluarga besar SMA Unggul Del untuk boleh menjalankan setiap aktivitas kami sesuai dengan kemurahan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, kami juga mau berdoa untuk dunia ini, dunia yang Tuhan ciptakan sebagai tempat kami bernaung. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati dan memberi pemulihan secara khusus Tuhan, karena dalam kondisi yang saat ini sedang mengalami COVID-19 di dunia ini. Biarlah kiranya kami memperoleh damai sejahtera oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami adalah anak-anak Tuhan yang penuh dengan dosa. Ampuni kami agar kami layak menerima berkat-berkat-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan Yesus yang baik,
Tolonglah kami untuk bertekun di dalam doa dan bersyukur kepadamu, sehingga nyatalah bahwa engkau adalah juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanahku pelajaran. Di sanalah aku berdiri, jadi padu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah. Kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mengheningkan cipta. Laporan Wakil Kepala Bidang Akademik SMA Unggulder. Yang terhormat Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, Ibu Devi Panjaitan, Bapak Patuan Simatupang, Bapak Partumpuan Naiborhu, Ibu Kepala SMA Unggulder, Ibu Arini Desyanti Parawi, Bapak Ibu Guru dan Staf SMA Unggulder, Bapak Ibu Orang Tua Angkatan 9, dan yang kami kasihi, anak didik kami Angkatan 9. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Proses seleksi tahun ini dilaksanakan dengan tetap mempertahankan standar inteks siswa yang baik melalui berbagai tahapan yang cukup ketat, meliputi seleksi akademik, seleksi psikologi, seleksi kesehatan, dan juga program praasrama serta program adaptasi budaya unggul. Pemeriksaan psikotes, kesehatan, dan kesemaptaan
dilaksanakan dengan suasana awal pandemi COVID-19, namun dapat terlaksana dengan sangat baik. Sementara itu, kegiatan prabu dan orientasi akademik harus dilaksanakan secara virtual pada minggu pertama bulan Juli yang lalu. Adapun daya tampung siswa SMA Ngudel pada tahun ini adalah sebanyak 160 orang siswa untuk 5 kelas. Berdasarkan proses seleksi yang telah dilaksanakan, dari 3.533 pendaftar yang berasal dari berbagai daerah dan asal SMP se-Indonesia, telah terjaring dan ditetapkan 160 orang siswa baru Angkatan 9 didasarkan pada surat keputusan Ketua Pengurus Yayasan DEL nomor 007/YD/SK/3/2020 tentang penetapan kelulusan calon siswa SMA Unggul DEL Angkatan 9 yang terdiri dari 80 siswa perempuan dan 80 siswa laki-laki. Adapun siswa-siswi tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia dengan rincian sebagai berikut. Medan 30 orang, Toba 22 orang, Pematang Siantar 21 orang, Jawa Barat 16 orang, Samosir 10 orang, Tapanuli Utara 9 orang, DKI Jakarta 8 orang, Humbang Hasundutan 8 orang, Dairi 7 orang, Karo 6 orang, Banten 5 orang, Kepulauan Riau 3 orang, Asahan 2 orang, Simalungun 2 orang, Jawa Timur 2 orang, Riau 2 orang, Sibolga 1 orang, Jambi 1 orang, Binjai 1 orang, Tebing Tinggi 1 orang, Deli Serdang 1 orang, Papua Barat 1 orang, dan Bengkulu 1 orang dengan total 160 siswa. Bapak Ibu yang berbahagia, kami mengucapkan selamat atas pengukuhan siswa-siswi kami Angkatan 9. Kiranya anak-anak kami sekalian dapat mengikuti ritme pembelajaran di SMA Unggul DEL dan nantinya setelah masuk ke asrama dapat segera beradaptasi dengan budaya dan kebiasaan yang ada di SMA Unggul DEL. Sementara pembelajaran berlangsung secara daring, kami berharap kepada siswa maupun orang tua dapat saling mendukung proses pendidikan yang diselenggarakan oleh SMA Unggul DEL. Kami berdoa agar kita semua dalam keadaan sehat sampai tiba waktunya kita bertemu kembali di SMA Unggul DEL. Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Horas, horas, horas. Penghargaan Prabu dan Praasrama Terbaik Tahun 2020. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih atas terpilihnya saya untuk menerima penghargaan peserta Prabu Terbaik mewakili kelas 10 PMS 1. Jujur, saya sama sekali tidak mengira bahwa saya akan menerima penghargaan ini karena selama masa Prabu saya hanya menjadi diri sendiri dan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Karena saya tahu pada masa-masa tersebutlah saya akan belajar banyak tentang kegiatan keasramaan dan juga pola belajar di SMA Unggul DEL yang pastinya sangat menarik. Walau saya masih belum bisa belajar secara langsung di SMA Unggul DEL, saya pasti berharap bahwa keadaan akan membaik dengan cepat supaya kita semua dapat berkumpul di SMA Unggul DEL dan belajar secara langsung bersama-sama. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak bang panitia dan bapak ibu guru yang sudah memilih saya untuk menjadi perwakilan dari kelas saya. Akhir kata, do the best and let God do the rest. Saya Jasmine Simatupang, terima kasih. Salam yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Unggul DEL, Bapak Ibu Guru serta staf pegawai yang ada di SMA Unggul DEL, kemudian kepada kakak abang dan teman-teman yang saya sayangi. Saya ucap terima kasih atas penghargaan ini, saya Irena Saragi dari 10 PMIA 2. Patut kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena kasih dan karunia-Nya kita dapat berkumpul melalui virtual pada kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang telah membimbing dan mengarahkan mulai dari kegiatan Prabu dan Praasrama hingga pada saat ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak abang panitia Prabu yang mau dengan sabar membimbing dalam kegiatan Prabu dan Asrama meskipun memiliki kegiatan akademik lainnya. Walaupun kami masih sering kurang aktif dalam kegiatan Prabu dan Praasrama,
ibu bapak guru dan kakak panitia Prabu masih dengan sabar membimbing kami. Oleh karena itu pastinya kami memiliki banyak kekurangan, mohon bimbingannya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya Jonathan Hamonangan Syaloho dari kelas 10 MIA 3. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Maka kegiatan Prabu dan Prasrama SMA Unggul Del Angkatan 9 dapat berjalan dengan sangat baik. Juga saya bersama dengan teman-teman Angkatan 9 yang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu Guru beserta kakak abang angkatan kami yang sudah mempersiapkan kegiatan Prabu dan Prasrama untuk menyambut kami dengan sangat baik. Juga saya mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang sudah diberikan kepada saya. Semoga apa yang sudah diajarkan dan ditanamkan oleh Bapak dan Ibu Guru dan juga Abang dan Kakak Angkatan kami dapat kami terapkan nanti ketika kami di SMA Unggul Del. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih atas kegiatan Prabu yang telah diselenggarakan. Terima kasih atas bimbingan Bapak Ibu Guru, Abang Kakak Panitia Prabu, dan segala pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan Prabu ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada saya sebagai peserta terbaik Prabu dan Praasrama dari kelas 10 PMI 4. Terima kasih. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Saya Alicia Naputupulu dari kelas 10 PIIS. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas penghargaan yang diberikan kepada saya sebagai peserta Prabu terbaik dari kelas 10 PIIS. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada SMA Unggul Del yang telah menyelenggarakan kegiatan Prabu dan Praasrama, di mana dengan kegiatan Prabu dan Praasrama ini saya mendapatkan pengalaman baru, mendapatkan teman-teman baru, dan saya juga bisa menambah kreativitas saya melalui challenge-challenge yang diberikan. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Laporan siswa Angkatan 9 SMA Unggul Del siap dikukuhkan, diwakili oleh Evan Darius Sirait. Lapor calon siswa Angkatan ke-9 SMA Unggul Del tahun pelajaran 2020-2021 dengan jumlah 160 orang pada hari ini, Sabtu 7 November 2020, siap dikukuhkan. Laporan selesai. Simbolisasi pengukuhan siswa Angkatan 9 SMA Unggul Del. Pengukuhan siswa Angkatan 9 SMA Unggul Del. Alicia Isabel Sofianti Napitupulu. Arif Tawan Parulian Hutagawa. Batsheba Saikaria. Christian Tampubolon. Dea Maria Anastasia Sidauru. Desmond Leandro Sirai. Dolin Marulitua Situmorang.
Elsa Melika Sari Sihite, Friobel Aprinilius Siburian, Freddy Sermawani Sihobing, Gerta Maria Gultum, Grace Hotma Asi Nainggolan, Gratia Trey Infanta Kaman, Hanna Triameli Pasarim, Jeremy Nico Estrada Sitonus, Josh Adiel Martua Sirai, Johanna Maharani Hernawati Simorangkir, Jorgi Marvin Sinemar Purwa, Joy Evelyn Arius, Marta Deborah Sagala, Nada Kinala Tarigan, Olivia Hutahayan, Patricia Arta Kathleen N, Randy Alexius Tandi Sireng, Sabrina Natania Pakpahan, Sophia Junita, Teresia Anggiani Siahaan, Vivian Simbolon, Yana Mandiasari Simatupang, Yehezkiel Christian Manuru, Johanna Natasha Boruhombing, Adrian Valencius Isak Marlon, Anugrah Gabriel Hutajulu, Boy Mangaratua Ginti, Brema Evrindio Saputra Sembiri, Chelsea Deiranaya Sitinja, Cindy Abigail Ekel Utagalo, Cindy Kalina Sianturi, Damai Trinita Siringo Ringo, Dear Jefferson Manan, Debbie Anastasia Sitepu, Deon Marshall Nathanael Nabang, Dian Nova Arianti Saragih, Evan Darius Sirai, Franz Leonardo Daman, Gabriela Karina Sitepu, Kevin Exaudi Girsa, Ivan Samuel Silaban, Jess Eisenhardt Manihuru, Justin Salomo Wismoyo Simatupang, Keisha Amarilis Manuela Ginting, Rijal Gabriel Halomoan Hutasahit,
Rio Haris Ewaldo Bukit, Risti Laurencia Borusagala, Rocky Expan Manik, Samuel Gerard Hamonangan Girsang, Sherin Sara Clarabel Sianturi, Steven Madin Sihombi, Steven Gerald Tampubolo, Theodora Rahel Elisia Simare Mare, Tiara Devita Manurung, Tiffany Gloria Viola Panjaitan, Veronica Aprilia Pardede, Anastasia Christy Purba, Daniel Alexander Christian Manuru, Dea Nur Aziza Tampu Bolon, Devina Arina Gabe Situmorang, Edgar Damien Sipayu, Firza Alfarisi Nasution, Geoffrey Michael Anggiano Sumbaya, Glenn Powell Pakpahan, Grace Ira Purba, Hans Joseph Barman Wijaya Silitong, Hermon Polin Tirona Siagian, Iren Theodora Saragi, Iren Priscilla Mariana Sibarani, Justin Nathanael Aparke Pasaribu, Kafka Adiatma Girsa, Laura Angelica Ripka Simanulang, Marshall Sahat Ganda Simangunsum, Michael Anastasius Mindo Hutapea, Nia Shernikova Natali Sinaga, Nisrina Aziza, Olivia Angelina Silalahi, Otniel Franga Mori Purba, Pasia Karisa Margaret Sidabutar, Pilemon Barimbi, Putra Sianipar, Rahel Natasha Silain, Raymond Franz Dodi Situmora, Reynaldi Hutabarat, Ripka Anastasia Sitorus, Rido Marpaho Damanik, Sintong Otanasi Galbraith, Yolanda Crispina Tamba, Abraham Napitupulu, Agnesia Wunderlika Chiho Hasugian, Kristanti Paulina Hutauru, Kristo Pison Ben Jaret Manang,
Daryl Marganda Immanuel Panggabe. David Divat Igyo Paradise Nababe. Deborah Magdalena Marsha Sihombing. Viola Litwina Barus. Frans Perdana Putra Sitepu. Gading Aprian Mas. Gisela Marito Sibarani. Grace Felicia Simatupang. Heleni Gratia Maitrina Tampubolon. Jacob Reinhardt Marudut Siagia. Johnson Immanuel Hutape. Jasmine Amanda Herista Boru Purba. Jeffrey Situmung. Joel Hotlan Haris Siahaan. Jonathan Hamonangan Sihaloho. Juan Julio Semdu Sihombing. Kezia Welda Siahaan. Kezia Manuela Rajagukku. Lola Gracia Apriana Tampubolon. Marcelo Sebastian Sitamang. Marshall Hamoraon Pasarin. Miguel Alessandro Tampubolon. Mikael Anakta Jogi Sinaga. Nico S. P. Marpau. Pius Gabriel Purba. Putri Adelia Tampubolon. Putri Sonia Witenia Saragih. Rania Lydia Simangunsong. Ramona Amanda Sitanggang. Andreas Nainggola. Armansyah Putra Marpaung. Benedictus Hotua Goto. Bima Patria Muda Sitorus. Carlos Christopher Hutahaya. Carolina Eka Christia Siagian. Dea Christine Ginting. Diva Dear Simarmata. Eleni Marisi Tua Sianipar. Friendly Saragi. Glody Marcelo Adrinov Sitorus. Graceful Sinambela. Jenita Gabriel Gultum. Nadia Happy Siahaan. Nathanael Sigiro. Rafael Royto Azra Marpau. Randa Sarjana Dabuki.
Ratu Fatinasa Pasaribu. Samuel Ardian Valentino Silaban. Sarah Aiko Sitompul. Sarah Hutagalung. Sean Dorothy Lumbangal. Sherin Marsanda Paskali Limbong. Siska Angelina Sianturi. Stefan Einar Bonagabe H. Steven Hosea Manurung. Teresa Dwi Putri Arwan. Titus Tolentra Sitompul. Tri Martin Arionan Matonda. Triwan Leochan Sianturi. Yolanda S.A. Dolok Saribu. Yulia Kristianti Simamora. Pembacaan janji siswa diwakili oleh Kezia Manuela Raja Guguk. Janji siswa SMA Unggulda. 1. Kami, siswa SMA Unggulda, dengan berlandaskan bahwa takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan, maka kami berjanji bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sumber segala berkat, rahmat, dan karunia, serta setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Kami, siswa SMA Unggulda, dengan berlandaskan kasih, berjanji senantiasa akan hormat kepada orang tua, guru, dan sesama, serta senantiasa menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah kami. 3. Kami, siswa SMA Unggulda, dengan berlandaskan hikmat, berjanji belajar dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab untuk mendalami, mengembangkan, dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kami peroleh demi kemajuan bangsa dan negara, memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, serta dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Sambutan mewakili orang tua siswa Angkatan 9. Shalom Bapak dan Ibu dan anak kami yang kekasih. Assalamualaikum. Nama budaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan DEL Bapak Luhut Binsar Panjaitan beserta Ibu Devi Panjaitan. Yang kami hormati Ketua Yayasan DEL Bapak Patuan Simatupang beserta Ibu. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Unggul DEL Ibu Arini beserta para wakil kepala sekolah, Bapak Rinto Tampubolon, Bapak Jan Peter Sembiring, dan Ibu Dewi Simanjuntak. Yang kami hormati segenap ibu bapak guru dan staf SMA Unggulda, dan yang kami kasihi anak-anak kami siswa-siswi Angkatan 9. Izinkanlah saya mewakili orang tua Angkatan 9 menyampaikan sepatah dua kata. Yang terhormat Bapak Luhut dan Bapak Patuan, ada ungkapan orang Batak yang menyatakan mersoba 10 jari, 10 sadar, simajujur.
adalah suatu ungkapan hormat atas kebaikan yang telah Bapak lakukan melalui SMA Unggul Del untuk mendukung kemajuan dan keunggulan pendidikan generasi muda di daerah Tapanuli. Dan pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-73 buat Pak Luhut pada bulan yang lalu. Kami senantiasa berdoa Bapak selalu dalam keadaan sehat dan terus berkarya untuk bangsa Indonesia ini. Yang terhormat Ibu Arini dan Bapak Ibu Guru, kami ingin mengucapkan terima kasih Maulana Tegodang atas didikan dan ajaran yang sudah berlangsung selama ini. Walaupun pembelajaran dilakukan secara daring, tetapi kami melihat semua sarana dan prasarana sudah disiapkan dengan baik. Selalu ada hal yang untuk perbaikan, tetapi kami melihat bahwa proses pembelajaran sudah berlangsung dengan baik, bahkan jauh lebih baik dibandingkan sekolah-sekolah yang lain. Kegiatan Prabu dan Praasrama sudah berlangsung dengan baik, dan saya terkesan dengan tema tahun ini, Del in Me. Sebuah slogan dan teriakan yang saya dengar dari anak-anak kami, Del in Me, Del in Me, Del in Me, yang menunjukkan sikap perubahan dalam diri anak kami, perubahan kultur berajar untuk mencapai pengetahuan yang tinggi, perubahan karakter untuk sesuai dengan filosofi 3M, Martuhan, Maroha, Marbisu. Kalau ditanya, apa kesan kami sebagai orang tua selama 4 bulan ini? Yang pertama adalah kemandirian. Anak-anak kami mampu belajar secara mandiri tanpa disuruh, dan itu berbeda dengan yang sebelumnya. Yang kedua adalah tanggung jawab pada diri sendiri. Pada awal kegiatan Prabu dan Praasrama, jam 5 pagi saya dikejutkan dengan suara vacuum cleaner dan saya melihat Ananda sedang membersihkan kamarnya sendiri. Yang ketiga adalah kolaborasi. Saya terkesan dengan sebuah lagu persembahan dari kelas 10 Pemia 1 dalam rangka HUTRI yang ke-75. Mereka dapat berkolaborasi. Ada yang memainkan alat musik, ada yang bernyanyi, ada yang berpuisi, ada yang maruf pasang, sehingga menciptakan sebuah karya seni yang luar biasa. Dan yang keempat adalah kreativitas. Bapak dan Ibu semuanya, kita bisa melihat melalui pentas seni sebagai penutupan kegiatan Prabu dan Praasrama yang sudah berlangsung. Kita melihat setiap anak mempunyai kreativitas masing-masing. Dan hasil video yang dihasilkan juga itu luar biasa. Dan kami juga melihat ketulusan Bapak Ibu dan luar biasa. Kami melihat Bapak dan Ibu Guru banyak meluangkan waktu lebih dari sekedar kewajiban. Kalau ditanya, apa pesan kami sebagai orang tua? Anggaplah anak kami sebagai bagian daripada Bapak dan Ibu semua. Ajarlah mereka dengan kasih sehingga mereka mempunyai karakter 3M. Tempalah mereka menjadi Arjuna dan Sri Kandi masa depan yang luar biasa. Dan itu sudah Bapak Ibu buktikan melalui segudang prestasi dari angkatan yang sebelumnya. Kami yakin dan percaya anak-anak kami berada di tangan yang tepat. Dan pada kesempatan ini juga kami ingin mengucapkan terima kasih Mauliate buat anak-anak kami angkatan 8 yang sudah dengan susah-susah berbagi cerita, berbagi pengalaman dan mempersiapkan anak kami dalam proses mentoring. Anak-anak kami yang kami kasihi, siswa-siswi angkatan 9, pada hari pengukuhan ini kami orang tua mengucapkan selamat atas perjuangan Ananda menjadi siswa-siswi SMA Unggul Del angkatan yang ke-9 dan telah menyelesaikan kegiatan Prabu dan Praasrama dengan baik. Anak-anak kami patut berbangga, tetapi bukan untuk disombongkan. Pesan kami sebagai orang tua, belajarlah dengan kesungguhan hati, dengan tekad yang luar biasa, menjadi generasi bangsa yang luar biasa, unstoppable generation. Bangunlah persaudaraan, jadilah persahabatan yang tidak pernah luntur. Buatlah Pak Luhut dan Pak Patuan bangga. Buatlah Bu Arini dan guru-gurumu bangga. Buatlah orang tuamu bangga dengan segudang prestasimu. Doa kami sebagai orang tua, restu kami sebagai orang tua, selalu menyertai Ananda dimanapun berada. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu semua dan anak kami yang kekasih, marilah mendukung program pemerintah di masa pandemik ini untuk menjalankan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya.
dan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita agar kita bisa terbebas dari COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya. Dan ada ungkapan orang Batak yang menyatakan Napuran tarotano rangging marsirangonga badatai pada adau tembitama marsigonggoma. Horas, Tuhan Yesus memberkati. Arahan Kepala SMA Unggul Del. Yang terhormat Dewan Pembina Yayasan Del, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan dan Ibu Devi Simatupang, Pengurus Yayasan Del, Bapak Patuan Simatupang dan jajarannya, Bapak Ibu Guru dan staf SMA Unggul Del, para orang tua siswa Angkatan 9 SMA Unggul Del, dan yang kami kasihi, siswa Angkatan 9 SMA Unggul Del. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat datang dan bergabung kepada 160 siswa Angkatan 9 SMA Unggul Del yang hari ini resmi dikukuhkan. Sejak resmi beroperasi, sudah terdapat 9 angkatan dan 6 angkatan yang sudah berhasil menyelesaikan pendidikan dari SMA Unggul Del. Tercatat ada 736 siswa yang saat ini sudah melanjutkan pendidikan mereka di perguruan tinggi terbaik di dalam maupun di luar negeri. Pada tahun ini, 2020, tercatat ada 353 pendaftar dan dengan rasio 22 banding 1, hanya terpilih 160 siswa, yaitu siswa Angkatan 9. Hal ini tentu saja mencerminkan betapa besarnya perjuangan yang berhasil kalian lewati untuk bisa masuk dan bergabung menjadi keluarga besar SMA Unggul Del. Selama Ananda menempuh proses pendidikan dan pembelajaran di SMA Unggul Del, akan ada banyak tantangan. Tantangan yang pertama sudah menghadang, bagaimana anak-anak harus menempuh pembelajaran jarak jauh dengan model daring selama masa pandemi. Tentu saja kemampuan adaptasi dan juga self-management yang baik sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, mulai saat ini, bentuklah kebiasaan-kebiasaan yang positif, positive habits. Kebiasaan akan menjadi karakter, karakter akan menjadi jati diri, dan jati diri yang akan mengantarkan para ananda untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Perjuangan selanjutnya akan semakin berat. SMA Unggul Del akan terus berusaha memberikan pendidikan dan pembelajaran berbasis riset yang bertujuan untuk meningkatkan potensi ananda secara aktif dan kreatif, serta membentuk karakter yang berkepribadian baik. Kalian juga akan mengikuti proses pendampingan belajar dan pembentukan karakter melalui proses pembinaan berlandaskan kasih yang berlangsung di asrama SMA Unggul Del. Hal ini tentu saja untuk memastikan bahwa setiap siswa akan memiliki kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan manajemen waktu, serta sense of belonging terhadap sesama. A Noble School for Noble Winners yang merupakan moto dari SMA Unggul Del merupakan refleksi dan harapan dari para pendiri Yayasan Del. Kedepannya diharapkan akan lahir calon-calon pemimpin besar, pemikir besar, inventor yang membawa perubahan dengan dampak positif dan bermanfaat bagi community, bangsa dan negara, khususnya dari anak-anak kami Angkatan 9. Selama Ananda menempuh proses pendidikan dan pembelajaran di SMA Unggul Del, akan ada banyak tantangan. Tantangan yang pertama sudah menghadang, bagaimana anak-anak harus menempuh pembelajaran jarak jauh dengan model daring selama masa pandemi. Tentu saja kemampuan adaptasi dan juga self-management yang baik sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, mulai saat ini, bentuklah kebiasaan-kebiasaan yang positif, positive habits. Kebiasaan akan menjadi karakter, karakter akan menjadi jati diri, dan jati diri yang akan mengantarkan para ananda untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Potensi pembelajaran abad 21 yang meliputi komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan critical thinking akan terus dibina selama ananda menempuh pendidikan di SMA Unggul Del. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk terus mengembangkan potensi-potensi, kapasitas, dan capability yang kalian miliki. Akhir kata, Ibu ingin mengucapkan selamat berjuang kepada para siswa kami Angkatan 9. Semoga kedepannya akan lahir calon-calon pemimpin terbaik di masa depan. Kita menanti kehadiran kalian di SMA Unggul Del. Mudah-mudahan kita bisa bergabung dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dan pendidikan secara normal seperti biasanya. Sukses terus siswa kami Angkatan 9.
Pada hari ini, Sabtu tanggal 7 November 2020, 160 siswa Angkatan 9 SMA Unggul Del resmi dikukuhkan. Terima kasih. Arahan Ketua Yayasan Del, Bapak Insinyur Patuan P. Simatupang, MCRP. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, khususnya kepada para orang tua siswa Angkatan ke-9, pimpinan dan seluruh guru SMA Unggul Del dan seluruh karyawan SMA Unggul Del, dan khususnya untuk adik-adik siswa Angkatan ke-9. Terima kasih kita dapat bersama-sama bertemu, walaupun itu harus dilaksanakan secara daring, tapi maknanya adalah kita menyambut Anda melalui inaugurasi atau pengukuhan Anda menjadi siswa SMA Unggul Del. Seperti Anda ketahui, SMA Unggul Del mempunyai motto Noble School for Noble Winners. Artinya, Anda dipersiapkan menjadi siswa di sebuah sekolah unggul untuk menjadi pemenang-pemenang unggul sebagai siswa SMA Unggul Del. Apa tujuannya? Tentu jelas. Anda harus mempunyai tujuan yang jelas, yaitu Noble Purpose. Mempunyai tujuan untuk diterima sebagai siswa SMA Unggul adalah sebuah perjuangan yang panjang. Anda terseleksi sebanyak 160 siswa dari lebih dari 3.500 calon yang ingin masuk di SMA Unggul Del, dan itu sebuah kemenangan yang Anda terima dan Anda harus bersyukur kepadanya, dan Anda harus mempersiapkan diri dengan baik menjadi Noble School Student. Nah, saudara-saudara, adik-adik sekalian, Noble School mempunyai tujuan yang ingin mempersiapkan Anda sebagai manusia yang mempunyai karakter, mempunyai hati, dan mempunyai program yang jelas, karena kita berpegang kepada 3M yang sudah saya jelaskan beberapa hari yang lalu. Martuhan, Marroha, Marbisuk. Itu harus menjadi aplikasi dan implikasi dalam hidup Anda masing-masing. Oleh karena itu, walaupun sekarang situasi tidak memberikan Anda kesempatan untuk datang di kampus, kita harus bertemu melalui jaringan jarak jauh, tetapi kita bersyukur tetap bisa melaksanakan seluruh tugas Anda untuk mempersiapkan Anda sebagai siswa unggul. Adik-adik sekalian, SMA Unggul mempersiapkan segala langkah, kesempatan, fasilitas, tenaga pengajar, pergaulan, dan juga kehidupan di kantin dan di asrama yang mempunyai tujuan adalah mempersiapkan Anda untuk mempunyai karakter yang unggul. Itu yang penting saat ini sebagai anak generasi baru, generasi muda yang harus bisa menghadapi diri menjadi kekuatan yang baru untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Saat ini kita banyak menghadapi tantangan dari segi kesehatan dan dari segi kegiatan ekonomi yang tentu harus bisa memacu dan memicu Anda untuk belajar lebih rajin, mempunyai kesempatan untuk menggunakan seluruh kesempatan. Kita sayangkan beberapa bulan ke depan, kita masih akan tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh, sehingga pembentukan karakter Anda sementara ini hanya bisa dilakukan melalui jaringan-jaringan sistem informasi. Kita ingin pada waktunya Anda kembali melakukan tatap muka di kampus sehingga pembinaan karakter Anda secara akademik dan secara pribadi bisa dilakukan dengan lebih baik lagi. Karena itu, tuliskanlah tujuan Anda sebagai siswa unggul. Tujuan Anda adalah menjadi siswa yang mempunyai noble purpose. Oleh karena itu, gunakan kesempatan yang Anda peroleh. Kita mempersiapkan Anda dengan baik pada waktunya, dan pada akhirnya Anda harus bisa membuktikan menjadi Noble Student di dalam Noble School dan menjadi Noble Winners pada akhirnya 3 tahun ke depan, sehingga seluruh apa yang Anda pikirkan, rencanakan, persiapkan dan laksanakan melalui pendidikan di SMA Unggul dapat terlaksana dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati Anda, memberikan Anda kekuatan dan juga pemeliharaan, dan tetaplah berdoa agar apa yang ingin Anda cita-citakan dan Anda rindukan bisa terlaksana di bawah naungan kasih Tuhan. Terima kasih. Salam sejahtera, dan selamat menjadi siswa SMA Unggul Del. Tuhan memberkati. Doa penutup. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri kegiatan kita saat ini. Izinkan saya menuntun doa sesuai dengan agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan.
Kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang suci dan kudus, ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam hidup kami sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan kalau saat ini kami boleh melaksanakan kegiatan inaugurasi secara online. Kami percaya Tuhan yang boleh menyertai kegiatan ini sehingga boleh berjalan dengan baik sejak awal sampai saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami angkatan 9 SMA Unggul Del. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan yang nyata selama kegiatan Prabu dan Praasrama yang dilakukan mulai dari bulan Juli sampai bulan Oktober ini. Kami bersyukur jika semua kegiatan yang sudah direncanakan oleh panitia boleh kami laksanakan dengan baik. Kami percaya itu semua boleh terjadi karena pemeliharaan Tuhan. Karena itu Tuhan kami berdoa, biarlah kiranya setiap nilai-nilai yang sudah disampaikan kepada anak-anak kami melalui kegiatan Prabu dan Praasrama mampu dipahami, dimengerti, bahkan dipraktekkan dalam kehidupan anak-anak kami setiap hari. Sehingga nilai-nilai mar Tuhan, mar roha, dan mar bisuk benar-benar nyata dalam kehidupan anak-anak kami siswa angkatan 9. Di dalamnya Tuhan mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua, menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu Tuhan kami terus berdoa, biarlah kiranya hikmat, sukacita, juga kebijaksanaan akan terus Tuhan nyatakan bagi kami sebagai orang tua maupun sebagai guru, agar kami tetap dapat melakukan proses pendampingan bagi anak-anak kami meskipun jarak sedang memisahkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Juga kami berdoa untuk pengurus Yayasan Del mulai dari pusat sampai ke yayasan yang ada di cabang Lagu Boti. Tuhan memberkati kami semua Tuhan, bahkan pun Bapak Ibu Guru serta staf asrama yang boleh memberikan diri untuk mendidik dan melayani dan juga mendampingi anak-anak kami. Tuhan terus berikan kami hikmat supaya kami boleh terus memberikan yang terbaik di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini. Tidak akan pernah mengurangi semangat kami untuk boleh mendampingi anak-anak kami, menjadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan. Begitu juga sebagai orang tua, Engkau berkati para orang tua kami supaya diberikan kesehatan, kekuatan, juga rejeki yang berlimpah, terlebih diberikan hikmat agar boleh mendampingi anak-anak kami selama proses pembelajaran dari rumah. Terima kasih Tuhan, semua yang kami pinta dan kami mohonkan kepada-Mu ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan pengasihan, sambil kami memohon ampun atas semua salah dan dosa yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ini kami Tuhan yang berdoa kepada-Mu, ini kami yang bermohon kepada-Mu dan yang mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.